Berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mulai dari dengan ketiga ya. 3, 2, 1. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bolang Kali Serayu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, juga share-nya. Biar tambah semangat saya untuk membuat video-video yang selanjutnya. Untuk vlog kali ini, saya ini di daerah Kabupaten Banjarnegara, untuk tepatnya di Desa Bandingan ya, Pasar Bandingan, Kecamatan Sigaloh. Untuk di Pasar Bandingan ini, jadi diadakan setiap malam minggu ya, setiap malam minggu diadakan sebuah, bisa dibilang hiburan ya, atau lomba juga bisa ya. Jadi untuk hiburan tersebut, kita membeli martabak ya, martabak manis seharga 100.000 dalam satu porsinya. Jadi untuk kita membeli martabak manis satu porsi seharga 100.000, kita untuk dimakan di tempat ya, jadi tidak dibawa pulang ya, untuk dimakan di tempat. Kalau kita makan martabak manis tersebut sampai habis dalam waktu 30 menit ya teman-teman ya, kita ada hadiahnya sebesar 10 juta ya. Jadi bisa, untuk bisa diketahui untuk teman-teman semua, bagi yang penasaran bisa datang ke Pasar Bandingan, Kecamatan Sigaloh, Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Bisa untuk mendaftar setiap malam minggu jam sore ya, sekitar jam 4:30, dari 4:30 sore sampai jam 10 malam teman-teman ya bisa. Jadi untuk teman-teman semua, bagi yang penasaran untuk menghabiskan satu porsi martabak manis dengan hadiah 10 juta, bisa datang saja ke Pasar Bandingan, Kecamatan Sigaloh, Banjarnegara. Untuk persyaratan kita mendaftar bebas ya, jadi nggak harus di atas 18 tahun atau perbatasan umur itu nggak ada ya, bebas. Siapa yang daftar bisa untuk mengikuti sebagai peserta hiburan atau lomba ini ya. Untuk banyaknya peserta, kita mulai dari 7 peserta ya, untuk mengingat tempat juga tidak terlalu luas ya. Jadi per 7 orang kita main, disediakan uang sejumlah 70 juta untuk 7 orang pemenang ya. Jadi gini, seumpama dalam 7 peserta, satu orang, satu peserta yang menghabiskan satu porsi martabak manis, dialah hanya satu yang mendapatkan uang sejumlah 10 juta. Aturan main sangat mudah sekali. Wajib menghabiskan satu porsi martabak manis dalam satu peserta. Tentunya nggak boleh ya untuk satu porsi dua peserta ya, yang jelas ya. Dan juga bisa boleh membawa minuman sendiri, kecuali minuman keras ya. Untuk ukuran cetakan martabak manis tersebut dengan diameter 24 cm, untuk berat sekitar 2 kiloan ya teman-teman ya. Ini dibalik jalpat angkanya bilang juta kuy. Walu. Padahal ora leren lho. Terus bae.
Kurang lebih 2 kilo lah. Tapi mungkin enggak sampai 2 kilo. Paling 8 kilo. Nah, coba ini 3 kali loh Mas Apon aja dari dulu. Aja. Oke teman-teman, untuk hiburan makan martabak manis dengan hadiah jutaan rupiah ini sudah berjalan sekitar 2 bulan ya, dan selama 2 bulan ini baru sekitar 3 atau 4 orang yang bisa menghabiskan satu porsi martabak manis tersebut. Oke, untuk teman-teman yang berbakat untuk makan banyak ya, makan besar, makan madang geden ya, bisa datang ke sini ke Pasar Bandingan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video makan martabak manis selanjutnya. Looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man. Lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy. And I turn back to a boy. The answer is to stay home. Ha 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 ha.